Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saung RTS Channel. Untuk kali ini saya sedang membuat sebuah stiker kaligrafi seperti ini, Hasbunallah ya. Untuk yang dicetak ini, sebelumnya saya sudah cetak menggunakan stiker dop. Ini ya, stiker dop dengan laminasi dop. Ini hasilnya. Untuk kali ini saya akan cetak menggunakan stiker vinil bertekstur glossy. Jadi yang akan saya cetak adalah yang warna ini, yang warna kuning. Untuk area cetak ini saya memilih A4 karena ini media kertasnya berukuran A4. Yang ini glossy ya, jelas ya, mengkilat. Oke, langsung kita cetak yang warna kuning ini. Kita pilih yang A4 yang ini, lalu paper tape-nya saya gunakan Epson Photo dengan kualitas yang high. Oke. Untuk tinta saya menggunakan tinta art paper merek Punic Art to Ink. Ini botolnya ya, kemasan botolnya seperti ini. Oke. Dan ini untuk printer saya menggunakan printer Epson tipe L3110. Baik teman-teman, kita tunggu hasil akhirnya. Ini agak lambat ya, karena menggunakan kualitas yang high. Untuk laminasi ini saya sudah persiapkan. Saya menggunakan laminasi yang glossy pula. Yang ini. Ini ya laminasinya, jadi saya menggunakan yang glossy agar lebih tahan air. Dan ini sudah mulai keluar hasilnya. Warna hitamnya hitam pekat ya bos. Ini mantep. Untuk jenis kertas vinil banyak ya, beli di online banyak.
stiker vinil tekstur glossy. Oke, tinggal sedikit lagi. Bisa dibedakan ya, untuk yang di ini, yang di tangan saya, ini stiker dop dengan laminasi dop. Sedangkan yang sedang dicetak adalah stiker vinil tekstur glossy. Oke. Dan inilah hasilnya. Mantap ya. Kita tes anti airnya, maksudnya dengan cara digosok apakah luntur. Ternyata tidak luntur. Untuk proses selanjutnya, ini kita beri laminasi agar lebih tahan lama, karena ini untuk ditempel di kaca mobil ya, seperti ini. Baik, ikuti terus videonya. Karena jumlahnya tidak banyak, jadi saya melapisi stiker dengan cara manual, tidak menggunakan alat press. Cara ini saya lakukan agar si plastik laminasi tidak banyak terbuang. Jadi sisanya untuk stiker yang kecil.
sudah dilaminasi dan ini yang belum. Dan ini bahan dop. Dan untuk yang ini adalah bahan glossy. Oke. Seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.